Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Provinsi Jambi tahun 2024, pejabat Wali Kota Jambi optimis kontingen Kota Jambi mendapatkan gelar juara umum. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan berita JEKTV juga dapat diakses melalui YouTube resmi JEKTV dan jari media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi JEKTV. Akhir kata, saya Fadila Agani pamit undur diri dan sampai jumpa. JEKTV, inspirasi kita. Dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Provinsi Jambi tahun 2024, Penjabat Wali Kota Sri Purwaningsih optimis kontingen Kota Jambi mendapatkan gelar juara umum. Hal ini disampaikan saat Sri Purwaningsih menghadiri pembukaan Popda di Gor Kota Baru Senin 22 Juli 2024. Sri menyampaikan kontingen Kota Jambi sendiri mengikuti semua cabang perlombaan dan akses yang lebih dekat untuk mengikuti Popda saat ini. Tentunya prestasinya akan menguasai. Oleh karena itu, Sri mengharapkan menjadi kontingen Kota Jambi dapat menjadi juara umum dengan dukungan dari pemerintah Kota Jambi. Lebih lanjut, Sri berharap generasi penerus bangsa para anak-anak yang nanti akan menguasai bidang olahraga terus membanggakan Kota Jambi. Sementara itu, dalam rangkaian pembukaan Popda 2024, ada penyerahan bantuan peralatan-peralatan olahraga dari Gubernur Jambi untuk camat dan lurah Kota Jambi. Herusha Putra, JEKTV, melaporkan.